dengan kejadian dugaan bom bunuh diri di salah satu polsek di wilayah Bandung, kami sudah mendapatkan instruksi perintah dari Bapak Kapolda Jawa Barat yang pertama untuk meningkatkan kewaspadaan masing-masing mako maupun aspol yang ada di wilayah hukum dan menjadi tanggung jawab Polres Kabupaten. Kemudian yang kedua, kami juga sudah menekankan kepada seluruh personil untuk meningkatkan kewaspadaannya juga pada saat melakukan aktivitas di luar kantor dalam setiap pasang kegiatan operasional di lapangan. Ya, kami berharap upaya-upaya ini bisa membuahkan hasil. Kami semua dari pihak kepolisian diberikan keamanan, keselamatan dan setiap pelaksanaan tugas, dan kami mohon dukungan dan doa dari masyarakat.